setiap hari saya di rumah waktu itu sama anak-anak, terus saya melihat bahwa belum ada orang yang melibatkan keluarga untuk menyanyikan atau menyuarakan bahwa COVID ini sesuatu yang berbahaya, yang kita tidak bisa lihat dengan mata gitu kan. Sama seperti kita melihat roh halus gitu kan, mungkin ada ahlinya, bisa orang pintar bisa ngeliat, virus ini kan sampai saat ini aja belum tahu bentuknya kayak gimana, vaksinnya kayak gimana kan. Jadi itulah kepanikan. Akhirnya setelah kita tahu informasi, kita jadi waspada. Nah akhirnya saya ajak keluarga biar biar orang tuh ngerasa bahwa di rumah itu sebenarnya menyenangkan gitu. Itu pesan yang ingin disampaikan itu. Bahwa meskipun selama masa pandemi ini kita di rumah saja, itu tetap menyenangkan. Iya, gitu. Tetap menyenangkan karena kebetulan, karena keluarga juga suka nyanyi, aktivitas bahwa suka nyanyi segala macam. Jadi ini ketika pandemi, setelah saya itu, saya ngerasa seperti waktu saya ngebangun band pertama kali, awal merintis karir menjadi seorang musisi, itu rasanya seperti itu. Jadi kita kayak belum punya teman, belum punya relasi, tetapi bersyukur kita dikasih media namanya sosial media dan kecanggihan teknologi. Jadi ternyata musik dan lagu itu kita bisa membangun citra diri dari apa yang bisa kita lakukan gitu.